بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وذريته وامته الى يوم الدين وبعد استنرسل لكم سبانسا سنهاير semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat yang baik dan lebih daripada itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita semua senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam menjalani seluruh aktivitas sehingga seluruh aktivitas kita bernilai mulia melahirkan maslahat dan menjadi investasi terbaik untuk kita saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian insyaallah saudara-saudariku seperti kita ketahui bahwa Alhamdulillah di malam yang lalu KPU Komisi Pemilihan Umum telah memfasilitasi satu momen debat calon presiden yang pertama dari lima agenda debat baik itu capres ataupun cawapres yang diagendakan di dalamnya. Yang pertama, tentu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masyarakat bangsa Indonesia telah memiliki calon presiden untuk periode 2024-2029. Dalam situasi apapun, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, ditampakkan kepada kita tiga calon pilihan. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kandidat yang telah ditampilkan ini dan tentu setelah melewati berbagai proses baik itu politik ataupun juga aspek-aspek yang lainnya secara administratif kita tentu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiga kandidat ini baik itu Bapak Anies Rashid Baswedan nomor urut satu, kemudian Bapak Prabowo Subianto nomor urut 2 dan Bapak Ganjar Pranowo nomor urut ketiga seluruhnya diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam aktivitas kekinian untuk menyampaikan dan memasyarakatkan gagasan-gagasan yang ditampilkan untuk diketahui masyarakat dan bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia ke depan juga kita harapkan seluruhnya tanpa kecuali diberikan kesehatan paripurna Hingga masa pemilihan, masa juga bila Allah berkehendak terpilih, ataupun yang lainnya, juga bisa menemani dan bekerja sama untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Yang kedua, tentu kita melihat dari hasil atau proses debat di KPU pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang tentunya kita bersama bisa saksikan dan hal yang lumrah bila terjadi perbedaan pandangan di antara seluruh yang menyaksikan. Namun tentunya kita berharap bahwa materi-materi yang ditampilkan oleh calon-calon presiden ini dalam sesi debat, khususnya pada debat-debat selanjutnya diharapkan banyak memberikan kepada kita keluasan informasi dan gagasan-gagasan dalam konteks membangun, mencerahkan, dan membawa Indonesia ini dalam suasana yang lebih berkemajuan yang tampil tentu dapat bersaing bahkan menginspirasi dalam skala global memperbaiki berbagai hal dan persoalan yang terjadi dalam negeri hal yang bisa kita garis bawahi Alhamdulillah semua berjalan baik dan satu dengan yang lainnya telah menyampaikan baik itu pertanyaan ataupun juga memberikan gambaran atau argumentasi namun, saya secara pribadi melihat bahwa sebetulnya sah-sah saja dalam suasana debat itu menampilkan kemampuan retorika, atau juga berharap dapat unggul, atau juga berharap dapat melemahkan lawan debat. Itu hal yang biasa saja. Namun, yang kita hadapi saat ini adalah kita sedang mencari sosok pemimpin, kita sedang ingin mendapati sosok kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang tangguh, yang memiliki gagasan-gagasan positif, yang memahami tentang seluruh konteks persoalan negeri ini, sehingga dari citra yang bisa dilihat kekinian, ia bisa membuat sebuah landscape Indonesia ke depan seperti apa. Dari situ, ada baiknya kalau kami mengusulkan untuk ke depan fokus seluruh calon presiden ini lebih baik akan terpandang mulia jika lebih banyak menampilkan gagasan-gagasan yang bisa didengar. Karena yang paling penting itu bukan siapa yang unggul, siapa yang lemah, siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang terangkat, siapa yang jatuh. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita harapkan adalah dalam setiap calon ini ada gagasan yang bisa kita dengar. Ada argumentasi yang bisa didialogkan ada pemetaan persoalan kebangsaan yang besar atau mungkin dia bisa mengurutkan dari skala mikro sampai makro yang bisa didiskusikan dan kita bisa mendapatkan solusi dari itu semua. Pembahasan tentang persoalan pemerintahan, hukum dan HAM, demokrasi, tentang kebijakan publik, tentang pengentasan korupsi. Sejujurnya kita tidak mendapati satu esensi yang terstruktur dari mulai akar persoalannya cara mengentaskannya solusi yang ditawarkan seperti apa kita hanya mendapat sajian bahwa bagaimana satu dengan yang lain saling menampilkan argumentasi yang baik itu menguatkan atau melemahkan atau juga uh, ya saling barangkali mengangkat atau menurunkan terkait kasus-kasus tertentu yang sesungguhnya dalam uh, tatanan substansial itu kita tidak menemukan esensinya ya kalau kita mau urutkan misal dalam kasus korupsi ya belum kita dapati sosok yang bisa menampilkan apa akar korupsi di Indonesia ini. Sumbernya dari mana? Lalu uraiannya seperti apa? Mengapa kemudian bisa mengakar di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa gagasan ini tampilkan untuk bisa mengentaskan itu semua sebagai solusi ke depan bahwa Indonesia di periode kepemimpinan 2024-2029 seorang presidennya memiliki satu visi dan kinerja atau rancangan program dan kerja untuk mengentaskan semua turunan korupsi ini. Sehingga setidaknya kita tidak bisa mendengar lagi ada korupsi di Indonesia dengan masif atau mungkin kita bisa sangat berbahagia ya ketika satu saat kita bisa mendapati realita bahwa dengan program yang digagas saat ini korupsi berakhir misalnya dalam lima tahun kepemimpinan atau mungkin 100 hari pertama dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang Sangat esensial bisa kita dapati, bisa kita dengar, sehingga setiap calon presiden ini kita mendengar gagasannya, bukan cara menjatuhkannya, walaupun dalam debat itu sah-sah saja, atau mungkin bagaimana cara menampilkan retorika itu yang bagus sekali, hal-hal ya, demikian, tapi akan lebih bagus jika seluruh calon-calon presiden yang berdiskusi atau berdebat ini menampilkan gagasan kepada publik, sehingga semua bisa saling mendengar dan adu argumennya adalah adu argumen yang berkelas. Ya, yang e, selain bisa mendapatkan barangkali uji tonton dari publik, juga publik merasakan harapan-harapan ke depan e, karena calon presiden ini mengetahui dasar-dasar persoalan kebangsaan, e, kemasyarakatan dan ada harapan bahwa oh ini kinerjanya. Ya, itu barangkali yang memang situasinya tidak bisa dipungkiri secara politik formulasi yang e, terjadi pada saat ini ya kita berdoa tentunya pada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita dirukunkan ya dan dibimbing oleh Allah untuk berpikir pada satu tujuan ya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya beda pandangan boleh beda cara tidak ada masalah sepanjang itu dengan hal yang baik dilakukan dengan cara yang elegan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang disepakati dalam konteks hukum negara Kesatuan Republik Indonesia namun tetap kita punya satu tujuan yang sama. Ya, bineka, tunggal Ika seperti yang sering kali kita sampaikan. Untuk itu harapan kita ke depan kita berharap bahwa materi-materi yang disajikan adalah bisa menjadi bagian dari perasaan eh, kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya kalau kita bisa berharap panitia dari debat ini eh, bisa menyadikan intisari kebutuhan berbangsa dan bernegara dan menurunkan satu wewenang wewenang yang menjadi otoritas atau juga bisa dikatakan yang menjadi kewenangan dari kepala pemerintahan dan kepala negara ini sehingga kita bisa mengetahui dengan wewenang yang diberikan kepada seorang presiden itu baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan apa yang tiga calon presiden ini akan lakukan dengan itu semua lalu kasus-kasus apa yang terjadi dalam hal-hal yang demikian kemudian solusinya seperti apa ke depan Lalu diturunkan kepada aspek-aspek yang pokok, ya yang tentu lebih diketahui apakah itu aspek ekonomi, apakah itu juga aspek militer, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan geopolitik, ya juga kawasan, isu kawasan dan seterusnya. Ini hal-hal yang tentu akan sangat baik bila bisa kita mendapatkan gagasan-gagasan yang utuh, kemudian dialog-dialog yang berkelas sehingga orang-orang di lapangan tahu bahwa oh besok saya punya kesulitan e, makan, besok solusi pangannya seperti ini. Oh, ada masyarakat yang berkata kita punya penyakit sosial judi. Oh, ternyata mengentaskannya presiden kita akan seperti ini ke depan. Oh, ternyata korupsi akan dibebaskan dari berbagai trik-trik keburukan ini ya. E, semua jenis korupsi akan dihilangkan dengan cara seperti ini. Demikian juga misalnya tentang perbaikan hukum dan institusi dan sebagainya maka gagasan-gagasan itu yang ditampilkan tentu dengan strategi-strategi yang kita memahami situasi politiknya juga seluruhnya punya strategi dan punya paradigma yang berbeda tapi setidaknya lewat sesi ini kita punya seorang sosok calon presiden yang punya landscape untuk membangun, mencerahkan dan membawa Indonesia dalam satu kondisi yang lebih berkemajuan untuk ke depan. Saya kira itu yang bisa kita berikan pandangan dari sesi Debat di pertemuan yang lalu, mudah-mudahan sekali lagi, ketiga calon ini dijaga oleh Allah kesehatannya. Dibimbing untuk selalu bisa menyampaikan satu visi, visi, program, dan gagasan dengan cara-cara yang baik, juga dengan semangat untuk bisa melukunkan, semangat untuk bisa menyatukan, karena masyarakat di bawah itu tergantung kepada elitnya ya sekali lagi masyarakat di bawah tergantung kepada elitnya maka bila elit menginginkan masyarakatnya tidak terpecah belah tenang dan damai maka seluruh perilaku yang dibangun di sulam di kalangan elit ini harus dituntunkan kepada masyarakat untuk menjadi keteladanan dalam konteks menampilkan kedamaian kerukunan dan juga tentunya argumentasi-argumentasi yang elegan dan positif Terima kasih. Semoga Allah menyayangi kita semua. Maafkan saya. Adi Hidayat. Subhanakallahumma wabihamdika. Nasyadu an la ilaha illa anta nastafiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.